Assalamualaikum. Saya Sam Yusof. Hari ini kita akan tunjuk cara menangkap ikan menggunakan botol. It's a survival lah kalau jumpa botol di sungai untuk menangkap ikan, okey. Pertama sekali kita buanglah dia punya cover dia ni. Buang ni. Tutup ini buka, okey. Kemudian potong sikit. Potong, okey. Potong. Rata. Ya. Ini ya. Potong ini, kemudian masukkan ke dalam sini. Lihat. Nah, begini ya. Nampak tak? Ini kan begini. Okey, bila dah macam ni, dah dapat kon ni, kita tak nak kasi dia punya ni bergerak. Kita bikin lubang ya. Kan? Buat lubang. Lubang. Kemudian masukkan kayu supaya dia tak bergerak. Okey. Ni satu. Tembok lubang lagi. Dua. Lihat. Macam ni ya. Macam ni. Okey. Bila dia buat macam ni, anda perlu, apa anda buat ialah lubangkan belakang ya, supaya air boleh masuk. Lubangkan dia. Alright, macam tu ya. Dapat eh. Okey, kemudian masukkan batu-batu lah yang boleh masuk supaya dia boleh tenggelam. Batu-batu kecil ya. Yang boleh tenggelam lah. Masukkan sikit. Batu-batu kecil. Macam ni. Alright. Bila dah macam ni, anda perlu memasukkan umpan lah. Okay, di sini saya gunakan roti. Kalau dalam situasi survival tu, itu dah lain. Okey, jangan nak gunakan elemen lain, tapi sebab sini kita ada roti, kita gunakan roti. Ya ya. Masukkan umpan ni dalam ni. Masukkan. Ke dalam eh. Masukkan. Umpan. Kemudian anda terus pergi ke nilah bawah ni. Ke tempat yang mana anda rasakan ada ikan ni. Okey. Hilangkan dia. Hilangkan dia. Okey, hilangkan dia. Dan anda punya hujung lah. Ambil batu, tepat dia. Dia mesti gerak eh. Dan kita cuma tunggulah. Kalau ada rezeki, ada ikan, ada udang. Okey. Saya harap anda dapat mencubalah dalam situasi survival. Lakukan begini ya. Okey, sekian daripada saya. Saya menutup. Assalamualaikum. Okey. Kami baru angkat yang bubu tadi ni. Lihat eh. Dalam ni, okay, kami saya buka ni eh. Saya dapat. Sekejap ya. Buang ni, buang umpan. Buang batu. Okay. Saya dapat ikan. Saya dapat ikan dan juga udang yang dalam ni. Saya letak sini ya. Kamera dekat sikit. See? Nampak tak? Okay, nampak tak? Ikan dan udang. Oh. Ini dia. Okay, saya letak sini eh. Letak sini. Lihat ya. Itu dia. Ini yang kami dapat. Okay. Dua ekor udang. Dan seekor ikan eh. Okay, lihat ni. Ini kalaulah dalam situasi survival,
ini dah cukup menaikkan semangat untuk makan lah. Okay. Ini dia student-student saya ini dia. Show to the camera. Okay. Sit down. Okay. Put in the water. Okay. Oleh kerana ini hanyalah satu percubaan sama kami lepaskan balik lah. Alright, okay. Okay, lepas. Yay. Okay, inilah dia. Dengan menggunakan ini saja ya, kita boleh dapat semua makanan lah pada nature. Okay, sekian daripada saya, Sam.